Organisasi internasional. Organisasi berarti diatur. Wadah pendahuluan. A. Upaya. Berkali-kali manusia berusaha mempersatukan semua. Jadi persatuan itu juga penting. Lihat saja hukum perkawinan di zaman Belanda dulu banyak sekali. Lalu Republik Indonesia ingin mempersatukan. Jadi PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, semula bukan PBB, namanya League of Nations. Kalau bahasa Prancis, Société des Nations. Kalau bahasa Spanyol, Sociedad de Naciones. Kalau bahasa Jerman, Völkerbund. Ya. Jadi, ini kemudian baru menjadi PBB. Semula belum ada. PBB itu semula bentuk pertama disebut League of Nations. Lalu timbul kesulitan. Lalu PBB. PBB seringkali disebut tidak berhasil menghindarkan peperangan. Tapi berkat adanya PBB, orang bisa omong, tidak langsung menyerang. Peperangan besar-besar bisa dihindarkan. Sekarang peperangan regional, daerah-daerah masih. Jadi daerah tertentu masih seperti itu. B. Kegagalan di mana? Satu, keputusan yang disepakati tidak dilaksanakan. Dua, kepentingan nasional lebih diutamakan. Tiga, tak semua, terutama Amerika Serikat, ikut. Tidak ikut. Ikut. Ya. Jadi misalnya Amerika baru menyetop sumbangan untuk WHO, jadi Lembaga Kesehatan Sedunia, karena dianggap tidak menyenangkan. Dan Amerika kebenaran saya tidak tahu, menurut Tiongkok virus corona ini dibuat di laboratorium Wuhan, disebarkan ke seluruh dunia. Trump mengatakan dia punya bukti, tapi sampai sekarang nggak ada. PBB timbul sejak 45, jadi sesudah Perang Dunia Kedua. Tahun 45 ini penting, Indonesia merdeka. Perang Dunia selesai tahun 45. Waktu itu timbul PBB. Tugasnya apa? Satu, mempertahankan kedamaian dan keamanan. Meskipun seringkali tidak aman, tidak damai. Dua, memajukan HAM, hak asasi manusia. Mengukur itu memang sulit. Seperti sekarang ini, pemerintah melarang mudik. Tapi ada pihak-pihak mengatakan melarang mudik bertentangan dengan hak asasi manusia. Tiga, tugas PBB, mendukung perkembangan sosial dan ekonomis. Maka PBB kemudian mempunyai banyak lembaga lain yang mengurus itu semua.
Empat, melindungi lingkungan hidup. Nah, dua negara utama di dunia, yaitu Brasilia dan Indonesia, mempunyai keanekaragaman hayati itu di situ. Meskipun karena kebakaran hutan banyak yang rusak. Lima, mengembangkan bantuan kemanusiaan dalam kasus kelaparan, bencana, dan sengketa. Jadi kalau terjadi sesuatu yang tidak baik, maka PBB bertindak, turun tangan untuk membantu, terutama bila kita tidak bisa. Lalu organ utama, saya katakan tadi, karena PBB merambah begitu banyak bidang, akhirnya timbul lembaga-lembaga yang menangani bidang itu. Ada saya sebut 6 lembaga. Sidang Umum PBB, General Assembly. Setiap tahun PBB berkumpul. Semua bangsa diberi kesempatan pendek untuk menyatakan sesuatu. Dua, yang paling sibuk saya kira, Dewan Keamanan, Security Council. Ini kalau ada tindakan yang mengancam perdamaian, dia bertindak. Dewan Keamanan. Tiga, Dewan Ekonomi dan Sosial, Economic and Social Council, ECOSOC. Jadi ini menangani bidang ekonomi dan sosial. Empat, ada sekretariat. Jadi sekretariat itu bagian seperti mobil yang menggerakkan semuanya, yang mengaturkan sekretariat. Lima, pengadilan internasional, Internet Court di Den Haag. Kalau terjadi kejahatan dan tidak ada pengadilan yang berhak mengatur, maka diajukan ke pengadilan internasional di negeri Belanda Den Haag. Belum tentu beres, tapi sudah beberapa penjahat diadili di situ. Misalnya Pol Pot juga kena di situ. Lalu 6, undang-undang United Nations Trustee sampai tahun 1994. Lalu saya sebut agen-agen yang langsung tak langsung di bawah PBB. Satu, Bank Dunia, World Bank, urusan keuangan. World Bank ini setiap tahun menilai keuangan ekonomi negara tertentu. Dua, Organisasi Kesehatan Sedunia, World Health Organization, WHO. Sekarang yang mengurus virus corona ini secara internasional, WHO. Lalu tiga, UNFAO, United Nations Food and Agriculture Organization. Jadi lembaga PBB yang menangani pertanian dan makanan. Empat, yang terkenal, UNESCO. UNESCO itu singkatan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. Jadi lembaga pendidikan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan PBB.
6 UNHCR. Ini juga penting sekarang. UNHCR itu urusan pengungsian. 7, jadi kalau tidak ada yang ngurus, semua diurus oleh UNHCR itu. Tapi UNHCR tidak punya negeri, maka meminjam. Misalnya ada pengungsi-pengungsi urusan UNHCR, tapi bekerja di Jakarta, meminjam tempat di Jakarta. Jadi itu dari PBB. Saya teruskan. Pasal 56, saya tulis saja. Meskipun dalam praktik tidak ada. Satu politik sedunia. Tidak bisa. Karena dunia ini ada 200 negara, hampir 200 negara, mempunyai pengaturan masing-masing. Mempersatukan 200 itu tidak bisa. Pengertian unsur-unsur paham. Satu, persatuan umat manusia diakui, tapi pengaturannya berbeda-beda. Dua, kenegaraan. Jadi orang-orang itu hidup dalam negara-negara. Legitimasi diakui, penduduk